Alright gang, so jumpa lagi dalam channel Apes Mateno. Lama aku tak buat video DIY sebenarnya. Video-video aku sebelum ni banyak video on board lah. Video aku ride pergi kerja, so tak ada pergi mana pun. Pergi kerja je lah video yang aku ada. Okay, so untuk video hari ini, actually aku nak tukar aku punya azan jap. 5 minutes later. Kita sama balik. So untuk video hari ni, actually aku nak tukar aku punya signal ni. Okay, nampak tak? Ha, macam ni, MT-09 ni model V2 macam aku, dia datang dengan signal capang macam ni dan dia besar lah. Besar gila. Okay, so aku dah dapatkan satu pasang signal original. Aku tak tahu original Yamaha ke tak, tapi aku ambil daripada seorang brother ni lah. Motor asal ni motor MT-25, so signal dia datang memang dah signal LED lah yang original Yamaha. Bagi aku sangat cantik. Okay, ni barang dia. Barang dia. Tapi sayangnya kabel dia dah potong. So aku kena rewire balik. Aku kena join dengan aku punya wire dekat sini ni, pakai soket dia balik, tengok macam mana. Ataupun aku beli soket baru lah. Senang lah nanti untuk akan datang, untuk maintenance ke apa ke akan datang je. Potong wire ni, sambung dengan wire ni. Senang nanti untuk maintenance akan datang. Setakat ni aku just dapat sepasang ni dulu. Aku tak pasti original ke tak. Ni dia punya brand dia Triumph. Ni Triumph. Tak pasti original Yamaha ke tak, tapi kalau ikut brother tu cakap, memang asal motor lah. Dekat ni aku just ada sepasang je. Kita tukar yang depan ni dulu lah. And kita buat video untuk hari ni, kita buat yang depan ni dulu. So kalau aku dapat lagi sepasang, aku tukar yang belakang pula. Relay perlu tukar ke tak perlu tukar, aku tak pasti lagi. Sebab dalam ni kalau tengok kan, dia ada macam ada circuit board dalam tu. Mungkin tak perlu relay, tapi tengoklah, aku pasang dulu. Kalau dia tak berkelip ataupun berkelip dengan laju, so memang nak kena pakai relay lah. Okay, pasang tu kita kena buka ni dulu. Cover ni dengan cover ni kita kena buka. Okay, jom. Okay, kat sini ada satu screw Allen key, kena buka. Dan kat dalam ni ada clip lah, tak nampak lah. Ada lebih kurang 1, 2, 3 yang aku nampak. So, kita try buka dulu. Okay, cover tepi ni aku dah buka. Ini wire dia pelik sikit. Tak ada pelik mana. Cuma dia punya perjalanan dia jauh. Daripada sini dia pusing ke belakang sini, dia keluar wire kat sini, lepas tu dia patah balik bawah ni, dia keluar kat sini. So ni adalah wire signal dia. Kalau ikutkan daripada sini ke sini pendek je. Tapi entahlah. So aku nak tengok dulu wiring dia macam mana. Soket dia ni agak pelik, aku tak tahulah ada ke tak jual dekat kedai. Bentuk dia segitiga macam ni. First time aku jumpa soket macam ni. Untuk cover tepi ni, ada dua skru dekat sini. Macam ni. Buka je dua, keluarkan. And then ada dua nut size 10 dekat sini. Longgarkan. Okay. So skru yang dua dekat sini tu diikat sekali dengan cover radiator. So better korang buat sebelah-sebelah lah. Okay, bila dah buka ni, ada satu bahagian plastik ni kita kena keluarkan. Just congkel je. Sorry lah, tak apa nak nampak. And then tu cable tie ni kita kena longgarkan. Ni cable tie ni, cable tie ni longgarkan. So jadi macam ni lah. Okay, kita keluarkan signal dia. Just tolak-tolak. Dia getah je. So there you go. Jadi macam ni. So kat sini dah lopong. So untuk signal ni dia tak ada left and right, sama je. Pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni pun boleh. Sama, kita masukkan ni dekat lubang dia balik. Then cuk je. Okay, as simple as that. Dah nampak dah cun dia tu. Yang ni jangan lupa pasang balik. Kalau tak nanti senang tercabut.
Kembali balik dalam ni. Saya selitkan balik. Okey. Kemaskan. Masuk balik dalam lubang-lubang dia. Ha, jadi macam tu. Oh, nampak macam kuku sikit lah. So tinggal wiring je. Wiring dia aku decide aku nak pakai balik soket dia ni. So apa aku kena buat is aku kena potong ni kabel lebih kurang separuh dekat sini lah. Aku ambil soket dia and then aku cantumkan balik ke sini. So ni kena potong lah. Color dia ada dua je, hitam dengan coklat. So sama je dengan yang kat sini, hitam coklat juga. Kat sini pun hitam coklat juga. So just sambung je dua. And then ini pun nanti aku pakai balik ni. So nak menampakkan keoriginalan di balik. Okay, so proses pemotongan tu aku tak rekod dalam video lah sebab benda tu simple je. 2 hours later. So wiring dia jadi macam ni eh. Ni aku dah potong daripada original dia. Potong je lah, malas nak fikir-fikir. Okay, so sambung ni. Aku dah pakai heat shrink siap. Soket pun aku buka daripada dia punya pin ni sebab aku senang nak masukkan kabel ni balik nanti. So macam ni lah hasil dia. So bila kita dah cover ni, nanti dah tak nampak apa-apa lah. Okay, dah siap yang sebelah kiri punya. Bearing dia nampak macam tak ada kesan-kesan pemotongan apa, tak adalah. Aku buat macam original balik. So kita test. Buka switch dulu and then buka signal kiri. See, dia berkelip dengan laju. So maksudnya aku kena tukar relay, flasher relay dia lah. Cari yang elektronik punya yang boleh adjust dia punya kadar kelipan tu. Tak apa, selong S dia menyala lagi. Okay, so aku nak buat yang sebelah kanan punya. Proses dia sama, kena buka. Dan aku buat wiring. Nanti dekat akhir video aku tunjuk hasil dia. Rupa dia macam mana. 5 minutes later. Yang sebelah kanan ni dia macam susah sikit. Ni kabel signal. Actually dia duduk bahagian belakang sikit daripada tangki ni. So kena longgarkan semua bahagian ni. And then soket dia tu kat situ. Soket dia kat sini. So susah sikit lah. Tapi tak apa, benda boleh buat. Jangan risau. Itu je. Alhamdulillah akhirnya siap juga. Kiri dan kanan. Yang ni kiri, yang ni kanan. Kiri motor lah, kanan motor. So bagi aku signal original Yamaha yang ada pada model MT25 dengan MT09 V3 memang nice lah pada mata aku. Memang nice gila, aku suka. Walaupun dia masih campang pula. Walaupun dia masih campang, tapi nice gila. Aku buka, kita tengok hazard light dia macam mana . Ni hazard light dia. Hazard light dia, dia berkelip macam biasa. Signal je lah. Okay, ni signal kanan. Dia berkelip laju. Tak apa, masih menyala. Dan signal kiri masih bergerak pun sama, gerak laju juga. Okay, tak apa, masih menyala. Next time nanti aku buat yang bahagian belakang pula. Mungkin nanti bahagian belakang ni agak susah sikit lah. Nak kena buka cover-cover kat tepi ni bagai. Okay, aku rasa sampai sini je lah video aku. Kita jumpa lagi next video DIY aku nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.